tombolnya yang lama. Apa bedanya? Udah. Karena kalian bekerja di dunia hiburan, kita kasih soalnya kesehatan. Kalau jawaban seperti itu, tebak-tebakan gak akan pernah seru. Kiri. Berhenti di sini. Saya tidak melihat perbedaan dari jawaban itu. Gak tahu. Sama. Ya. Kita ketemu lagi di Dreambox Indonesia. Kita kasih pantun dulu buat pemirsa di rumah. Ada burung di tepi pantai. Cakep. Nangkringnya di pohon kelapa. Cakep. Udah sore waktunya nyantai, kita nonton Dreambox Indonesia. Biar tambah semangat, kita kasih hadiah dulu untuk yel-yel terbaik pada sore hari ini. Kita coba dari tim Sik Asik, silakan. Dimana-dimana anak paling keren ada di kelompok kita. Mana-dimana anak paling kece ada di kelompok kita. Model Slay! Siapa kita? Suara syahdu, jangan mau kalah, silakan. Siapa kita paduan suara, siap bawa 50 juta. Siapa kita paduan suara, siap pernah jadi sang juara. Paduan suara, siap. Hai! Wow. Teruji mereka betulan paduan suara ya. Dan untuk Rp500.000 ini saya langsung akan berikan kepada tim yang paling kompak, tim Suara Syahdu. Langsung saja kita akan memulai permainan pertama pada sore hari ini. Ini dia Flying Box. Flying Box. Di babak ini setiap tim secara bergantian memainkan box kategori atau box point. Lalu menjawab pertanyaan dalam waktu 5 detik. Sekarang kita mulai Flying Box. Langsung saja kita akan mengundang perwakilan dari kedua tim. Silakan maju yang paling ujung. Let's go. Kita akan bermain dulu sama Sik Asik. Silakan pegang box kategori. Kamu box point. Siap? Kita lempar bareng-bareng Flying Box. Mainkan. Kesehatan, 50 poin. Mantap, silakan kembali. Tim Sik Asik, harusnya kalian bisa ya. Karena kalian bekerja di dunia hiburan, kita kasih soalnya kesehatan. Kesehatan, 50 poin. Pertanyaannya adalah, 3 otot besar yang terletak pada lengan bagian atas disebut apa? Tebak aja kalau salah. Waktunya habis, tricep. Tidak ada apa? Tricep. Apa? Tricep. Yang kenceng suaranya? Tricep. Tricep. Betul. Dongeng muter. Salah jalan. Selamat tapi 50 poin. Pemain berikutnya ayo maju. Kamu pegang box kategori, kamu pegang box point. Siap? Kita lemparkan bareng-bareng. Flying box, mainkan. Kuliner 10 poin. Oke, silakan kembali tim Suara Syahdu. Siap semuanya ya? Siap. Kita bermain di kuliner 10 poin. Berasal dari provinsi manakah makanan khas bakpia patok?
Provinsi mana? Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta. Betul! Berikutnya silakan maju perwakilannya. Kamu pegang kategori, kamu pegang poin. Siap? Flying box, mainkan! Olahraga 50 poin! Kalian lemparkan, kalian bisa mendapatkan hadiah sampai 2 juta rupiah langsung, oke? Kita bermain dengan tim Sik Asik Olahraga 50 poin. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Ini poinnya besar terus. Lindan adalah atlet bulu tangkis putra paling berprestasi dalam sejarah. Ia 2 kali menjuarai Olimpiade, 5 kali kejuaraan dunia, dan 6 kali All England. Dari negara manakah dia berasal? Ya. Waktunya habis. Jawabannya? 3, 2, 1. Eropa. Eropa benua. Salah. Tim Suara Sahdu. Udah dengar pertanyaannya, Lindan berasal dari mana? Dari Cina. Provinsinya? Apa ya? Provinsinya apa ya? Gak tahu. Sama. Ya. Benar. Joget aja sambil muter, joget terus. Asik. Kalian lempar sama-sama. Berapapun hadiah tambahan yang kalian dapatkan, ini hasil lemparan kalian. Siap? Siap. Flying box, mainkan. Rp750.000. Tapi hampir 2 juta ya. Kalian merebut poin sekaligus mendapatkan hadiah tambahan. Pemain berikutnya silakan maju lagi. Kamu pegang box kategori. Kamu pegang box poin, Ana. Siap? Bareng-bareng flying box mainkan. Kesehatan 40 poin. Silakan kembali ke timnya masing-masing. Kita akan bermain dengan tim Suara Syahdu. Kesehatan. Wah, ini gampang banget ini. Penyakit yang disebabkan oleh gigitan hewan anjing, kucing, kelelawar, ataupun kera yang membawa Lisa virus hingga menyerang otak dan pusat syaraf disebut... Rabies. Apa? Rabies. Rabies. Sekarang lagi marak ya, dan jawaban kalian. Betul! Rabies, yes. 4. Soal sudah saya berikan, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan kelima. Pertanyaan terakhir di babak ini, pertanyaan double point. Pertanyaan ini merupakan pertanyaan rebutan, jadi yang tahu jawabannya langsung pencet tombolnya. Dan kita akan lipat gandakan poin yang kalian inginkan. Tim Sik Asik, kalian tertinggal 10 sampai 50 poin, mau berapa? 50. Berapa? 50. 50 poin, oke. Tim Suara Syahdu, 10 sampai 50 mau berapa poin? 40 aja. 40, nanggung, gak apa-apa. 90 poin berarti diperebutkan. Sekarang kategorinya adalah tebak-tebakan. Kita seru-seruan. Apa bedanya? Apa bedanya onta sama kangkung? Oke, siapa mencet duluan barusan? Suara Syahdu. Apa bedanya onta sama kangkung?
yang satu hewan, yang satu tumbuhan. Sangat saintifik sekali. Begitu logika. Kalau jawaban seperti itu, tebak-tebakan gak akan pernah seru. Saya gak bisa bilang salah, karena jawaban kalian benar. Tapi tidak tepat untuk pertanyaan ini. Tim Sik-Asik, apa bedanya onta sama kangkung? Kalau onta hewan, kalau... Kalau onta hewan, kalau kangkung alien. Kalau kangkung makanan. Saya tidak melihat perbedaan dari jawaban itu. Mau tahu nggak jawabannya apa? Apa? Aduh malu. Kalau onta di Arab, kalau kangkung di Urab. Jokes bapak-bapak. Kita akan lihat poin sementara masing-masing tim. Sik-Asik, poin yang didapatkan di babak ini adalah 50 poin. Tim Suara Syahdu, poin yang didapatkan adalah 100 poin. Memimpin sementara tim Suara Syahdu, inilah ya namanya kompetisi. Kalian mencari poin sebesar-besarnya. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Dreambox Indonesia.